Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 67. Kisah Brenda. Pas Tom kembali ke rumah dengan mata berlinang, Brenda kebetulan sedang tidak ada di rumah, menjemput putranya pulang sekolah. Tertinggal suami istri itu saja, bapak dan ibu Tom yang berada di rumah dua lantai, yang sebentar lagi mungkin akan disita pihak bank. Bagaimana, Pak? Tanya ibu Tom masih dengan ratu wajah sedih. Matanya terbengkak, dengan tulang pipi menonjol. Terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya karena beban pikiran. Mereka yang memiliki dua orang putri, yang satu seorang dokter kecantikan, sekarang menjanda dengan seorang putri. Satunya sekretaris di perusahaan seperti, yang masih sendiri di usia sudah tidak muda lagi. Para bersedia menanggung semua biaya pengobatan Brenda. Tapi bagaimana kita menyampaikan ke Brenda? Ucapnya menghempaskan tubuh rentanya ke atas sofa. Laki-laki terlihat mengusap air mata yang mengkristal di matanya. Kalau aku punya uang, aku tidak mungkin jatuhkan harga diriku mengemis pada Bara. Rasanya malu setelah apa yang dilakukan Brenda padanya dulu, Bu. Ucap Pak Stoma terbata, bergetar dengan tangis yang hampir keluar. Tapi kita bisa apa, Pak? Harga diri kita ditukar dengan nyawa putri kita. Sahut istrinya mulai menangis. Kalau hanya sakit biasa, tidak masalah menanggung sakitnya. Tapi ini sakit yang tidak biasa dan membutuhkan biaya besar. Ucap ibu dari Brenda dan Stella. Belum lagi biaya sekolah Rania. Stella saja seberhutang banyak perusahaannya untuk biaya hidup kita. Lanjut ibu Sutomo. Penyakit Brenda ini bukanlah terbilang baru. Sudah sejak 2 tahun yang lalu, dia menjadi sensor survivor. Akan tetapi dulu tidak lakukan pengangkatan payudara keseluruhan. Hanya operasi pengangkatan jaringan kanker alias benjolan saja. Dengan berapa kali kemoterapi, lanjutkan radiasi setelahnya. Itu pun sudah menguras tabungan dan simpanan semua anggota keluarga. Dan sekarang, sel kanker itu menyerang kembali. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, Brenda harus cepat melakukan operasi. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya pada Brenda. Lanjut Pak Stone menjangka mata. Bara kembali ke rumah setelah lewat dari waktu makan malam. Ada beberapa pekerjaan kantor yang harus diselesaikannya. Setelah kemarin sempat libur seharian, mengurus Bella di rumah sakit. Saat masuk ke dalam kamar, pemandangan menegangkan sebelum menyambutnya. Bella yang tidur berdua dengan Isabel begitu damai. Sayang, bisik Bara, merapikan beberapa helai anak rambut yang menutup sebagian wajah cantik istrinya. Goncangan kecil di atas kasur, sedikit banyak mengusik tidur. Ditambah sentuhan tangan Bara yang mengusap wajahnya, membuat mata terpejam itu mengerjam berapa kali dan akhirnya membuka sempurna. Mas sudah pulang? Tanya Bella bangkit duduk, mengucek matanya yang masih terbawa kantuk. Dia langsung tertidur setelah menemani Isabel bermain. Kamu sudah minum vitamin? Tanya Bara, mengusap perut istrinya. Bella menggeleng. Anak Dedi apa kabarnya hari ini? Rewel kah? Tanyanya pada Bella sambil tersenyum usil. Bella hanya tersenyum, tersipu malu dengan pertanyaan Bara barusan. Rasanya aneh, mendengar kata-kata Bara pada bayi yang masih dalam perutnya. Bahkan belum ada bentuk dan rupanya. Mas sudah makan malam? Tanya Bella lagi. Sudah, tadi makan di kantor. Sahut Bara. Kali ini tatapannya beralih ke Isabel yang tertidur di samping Bella. Mas, mau aku siapkan air hangat untuk mandi? Tawar Bella, tidak perlu. Mulai sekarang aku akan menyiapkannya sendiri. Jadi, mas tidak membutuhkan ku lagi? Tanya Bella menggoda. Jangan coba-coba kabur dan menculik bayiku. Ancam Bara menghubungi istrinya. Kecupan hangat telah bukan di kening dan kedua pipi Bella. Setelahnya, dia beranjak berganti melepaskan kemejanya dan bersiap bersihkan diri. Bella, setelah aku mandi, ada yang mau aku bicarakan. Ucap Bara. Tunggu aku ya. Lanjutnya lagi, Bella segera bangkit dari duduknya, berjalan menuju pintu kloset untuk menyiapkan pakaian tidur suaminya. Bella, tadi mantan mertuaku datang ke kantor. Cerita Bara saat sudah selesai berpakaian, menghempaskan bokongnya di sofa, duduk tepat di sebelah Bella yang memang sedang menunggunya. Ada apa, Mas? Tanya Bella penasaran. Tidak biasanya Bara membuka suara tentang masa lalunya. Brenda sedang sakit, kanker payudara. Ucap Bara pelan. Pandangannya menerawang, menatap foto pernikahan yang tergantung di atas tempat tidur. Kasihan Mbak Brenda, Mas. Apa kamu keberatan kalau aku membantu semua biaya pengobatan termasuk pendidikan Rania dan biaya hidup mereka? Paling tidak sampai keadaan mereka baik. Tanya Bara tiba-tiba. Brenda adalah tulang punggung keluarga mereka. Ayah dan ibunya tidak bekerja. Lanjut Bara. Ada rasa bersalah terlihat di wajah Bara. Hanya saja Bella tidak mengerti rasa bersalah itu ditunjukkan untuk siapa. Aku sebenarnya sedikit merasa bersalah pada Brenda dan keluarganya. Walaupun aku sudah memberi sedikit untuknya saat perceraian kami,
lebih mungkin dibanding dengan harta yang aku miliki saat itu. Apa yang kuberikan padanya tidak sebanding. Ucap Bar pelan. Aku dan Brenda memiliki perjanjian pranikah. Dan dari perceraian kami, dia tidak mendapatkan apapun, kecuali rumah dan sebuah unit mobil yang ditinggalkan untuknya. Tidak ada pembagian harta gonogini? Tanya Bella memastikan. Tidak, sesuai dengan perjanjian pranikah, rumah dan mobil itu pun kerelaanku berkepadanya. Seharusnya dia pergi dengan tangan kosong. Dia berselingkuh dariku. Cerita Bara. Bella terkejut. Pikirannya kembali pada kata-kata Bara di mana Brenda sangat membenci suaminya. Apa jangan-jangan ada sangkut paut dengan tidak mendapatkan apa-apa dari perceraian mereka dulu? Apakah itu adil, Mas? Tanya Bella. Dia tidak paham dengan perjanjian dimaksud Bara. Kami sudah sepakat sebelum langsung ke pernikahan dulu. Bella terdiam, mencerna kata perkata yang keluar dari bibir suaminya. Sampai akhirnya Dimbo membuka suara. Aku tidak keberatan. Sahut Bella pelan. Bagaimana dia bisa keberatan? Toh hidupnya dan keluarganya di Surabaya juga berkat belas kasihan Bara. Kalau tidak karena bantuan majikan yang sekarang menjadi suaminya, dia juga tidak yakin bagaimana dia. Kakak dan ibunya melewatkan hari-hari setelah kematian ayahnya.